Baik, itu dia kita saksikan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Dato' Sri Najib Tun Razak, menyampaikan salam dan juga ucapan kabarnya kepada Raja Salman untuk kunjungan yang pertama ke Malaysia pada waktu ini. Dan juga bersama-sama dengan Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Anifah Aman, Menteri Luar, dan juga Menteri Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Tun Husin. Inilah dia tanda keakraban jalinan hubungan antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Salaman yang kita saksikan itulah salaman keakraban dan juga kemesraan yang ada antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Kita saksikan juga di situ pada masa sama mengambil kesempatan menyambut ketibaan kedutaan Arab Saudi ke Malaysia. Lawatan Raja Salman Abdul Aziz bin Al Saud ini bukan sahaja melibatkan beberapa memorandum persefahaman ataupun MOU yang akan ditandatangani antara Malaysia dan juga Arab Saudi, bahkan ada diadakan forum perniagaan Malaysia dan Arab Saudi untuk memperhalusi lagi dan juga meningkat lagi jumlah dagangan dua hala antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Selain daripada itu, perkara-perkara yang menjadi tumpuan utama juga ialah untuk mempertingkatkan hal ehwal haji dan juga tentunya mempertingkatkan dari segi ekonomi, pelancongan dan juga perkara-perkara yang lain melibatkan pendidikan, sains dan juga pertukaran informasi media. Baik, baginda ataupun Raja Salman Abdul Aziz Al Saud akan terus diiringi untuk menaiki kenderaan dan seterusnya dibawa ke Parlimen melalui lawatan rasmi ini. Kita dapat memahami bagaimana kedua-dua peranan dan juga kedua-dua kerajaan iaitu Malaysia dan juga Arab Saudi dapat menjadi sebuah rakan negara ataupun rakan dagang yang menjadi contoh kepada negara-negara yang lain.